Glodoknya terbuat dari bal bola. Coba kita pantau. Wah, Mas. Udah ada anaknya. Gede-gede loh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau pulang di lokasi kawan kita, lokasi burung kater. Pelakunya ini sama Mas Chandra. Mas, gini, Mas. Ini ada orang Lampung, woi Jepara. Kalau ini orang Cilacap ya. Cilacap ngapak. Cilacap ngapak. Cilacap ngendi? Cilacape Sugian. Sugian. Sugi terus wong ini. Jadi saya mau ngepulang di lokasi burung kacer. Ya entah nanti kalau nemu burung lain kita liput ya teman-teman. Oke, biar gak berpanjang video, sekarang saya mau langsung ngepulang di lokasinya Mas Putra Kelana. Pokoknya teman-teman saksikan terus, cukup vlog, mantap. Ini salah satu glodok terunik bikinan teman saya, Mas Putra. Glodok bikinan dari bola. Nah ini bikinan dari bola, tapi burung kacernya masih belum mau kesini. Wah cakep ini Mas. Coba kalau ada isinya, puyuh. Biar burungnya pinter main bola katanya. Ini tadi dipantau, katanya masih belum ada isinya. Nah, coba kita lihat ya, kita pantau nih. Masih kosong tonton, burung kacer di sini masih belum mau nyarang. Coba kita nyari lokasi lagi. Oke tonton, ini sarang burung kacernya udah ketemu, ada di kayu kering, nggak tahu ini pohon apa. Ini glodok alami ya, bukan pasangan. Nah ini tonton sarangnya. Sarangnya ada di pohon ini. Di sempitan pohon ini. Coba kita paranin. Kita pantau tonton biar enggak penasaran ya. Kelihatan apa enggak? Oke, coba kita pantau ya. Bukan ini. Kelihatan ini, tonton. Ada telurnya, guys. Oh, anaknya. Netes dua. Oh, tonton, ini udah kelihatan tadi anakannya yang netes kayaknya dua, dan ada satu apa dua butir yang belum netes itu. Karena ini susah, jadi kita tinggal aja tonton. Masih kecil-kecil anakannya juga. Babunnya suat suit mulu ini ada depan saya. Ini ada di sana tonton. Nah ini babunnya. Oh jauh. Dan di atas ini ada burung patuk. Oh no, burung patuk no. Lagi nyariin semut. Ayo. Patuk sampit. Cakep buat masteran. Ini bukan si jantan. Oke teman-teman, sekarang kita pindah. Karena yang saya takutin indukannya nggak kapok, nggak
ngasih makan ke anakannya. Jadi kita pindah, nyari-nyari lokasi lagi ya. Oke, lanjut. Mantap leci. Ini glodok bikinan temen saya. Padahal di sini dipasangin glodok, tapi burung kacernya itu nggak mau nempatin glodok yang dibikin di sini ya. Dia malah nyarangnya alami di situ. Ini tadi sarang yang ada anakannya itu, teman. Glodoknya cakep. Ini glodok bikinan teman saya, cakep. Ruang apa di dalamnya buat bikin ruang di dalam buat burung bikin sarang itu gede ya, pas. Kalau glodok-glodok bikinan saya itu jelek-jelek. Coba kita lihat dalamnya, teman-teman. Kosong. Wah, kita lanjut lagi, teman-teman. Apa, Ndra? Ndi? Anak-anak aneh. Oh, babon betuan. Ini tuh. Mandi apa ya? Ngali. Enggak bawa ulat. Sampean enggak bawa ulat. Ora. Bawa ulat enak diuncalin ulat. Ini marah nih, teman-teman. Jinak banget ini ya. Sampean enggak bener enggak bawa ulat, Mas? Kalau bawa ulat diuncalin nih. Muncul. Malah turun ke bawah. Nah, anu ngeduki cacing, Mas. Gede gede. Aku kok kolu. Lah gigu apa mancing orang cacing? Aku batire kon nempak nak. Lanang telek. Lanang telek. Gigu bener cacing. Di. Ayo Mas lempar. Nanti cari sarangnya ketemu kalau bawa lolohan. Di anu diuncalin, dilempar-lempar satu-satu ngono lho. Wong kayak makan pitik ngono ki yo anggo gelem no. Amprin. Iya dipangan iki. Langsung dimakan, teman. Ditelan enggak ini ya? Hei. Ayo, bro. Gerak cepet, langsung ketemu. Oh, belum lubang ini. Sarangnya lumayan pendek, coba kita langsung pantau, teman. Wow. Ini udah ada lolohannya tapi gelap, nggak kelihatan. Tak panik ya, Mas ya. Tak coba panjat, teman. Ini teman sarangnya.
Udah ada anakannya. Dua ekor. Cindil-cindil. Ini biasanya anak murai 4 sampai 5 loh. Ini cuma 2 ekor, Mas. Walah. Pendek. Pendek banget ini. Ini loh sarang nar. Mana, Mas? Wah, sarang pentet ini. Iya. Pentet kalau di ladang ini kan di samping ladang terus ada sarang di samping-samping gini. Pentet ini, Mas. Ada talinya enggak kalau ada talinya emang pentet. Tali karung gitu. Tali rapia. Oh. Mat-nget. Itu sarang lagi ya. Masih baru bikin. Nyampe enggak ini? Ya teman-teman, jadi di depan saya ada sarang burung. Ini nyampe enggak tripod saya? Coba kita pantau sarang burung. Cucukan kayaknya, cuat-cuitnya sih. Sarang di sini masih kosong. Kita coba cari yang lainnya, teman. Canggih lo. Musuh semut. Oh, iya musang. 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 Eh? Musang ya, si buntutnya lagi tahu banget. Eh, panak enggak? Kok ngap sih? Eh? Jadi ya kandang ngeruan, Paci. Turu biasanya ya. Musang. Musang, buntutnya tahu banget. Kelihatan gimana? Kelihatan. Ini tahu ya, hidupnya tahu. Larang tahu ya? Hah? Kurangannya mana pasar malam tadi. Nganggung. Oh iya nih. Lagi bapak tidur. Kelihatan mukanya. Mendelik tapi gue. Warnanya. Dia kayak apa musang, musang pandan. Pandan. Matanya kecil karena kelihatan ke sini, teman. Apa nembe, Bro? Iya, aku nembe, Bro. Dia ngapot nang mayu. Iya, iya, nang pinggir kali kekawanan. Kenapa? Biasanya bunyi-bunyi itu. Bunyi-bunyi. Tapi kok sih gitu, kan? Lanang. Anak ini anakan apa? Udah gede? Gede lah, gede banget. Kemarin saya ngeliat gede banget, gembul. Yang lawanan. Tapi orang Indo dipangan. Wah, hati-hati ular. Cepat ular. Sekarang kita mau mas apa melihat ini ya, mantau glodok pasangan teman saya Mas Putra. Ada yang masuk nggak ke dalam glodok pasangannya? Nanti mas masih resik lah. Tutupnya gimana? Ini tutup pakai kabur. Tapi resik itu ini dinggone kosong dan kosong tutup dan tutup atas gelodoknya ucul. Kehujanan nanti. Depan masih ada nggak, Mas? Ada. Oh, yang waktu itu dulu kita mantau ada anakan berapa itu, 5 ya? Nggak tahu ini indukannya mau nempatin lagi apa enggak sekarang. Kembali. Enek. Oh, so. Indukannya 5. Wih, akeh.
balik nih ini ya. Ini kata Mas Putra ada telurnya teman-teman di dalam godok ini. Tahun kemarin saya mantau ya bikin video di sini. Ini apa? Mantau godok yang bikinan sini. Ada waktu itu ada anaknya berapa Mas? 5 ya. 5 sekarang babonnya balik lagi ke godok. Yang ini juga sama teman-teman, padahal di sampingnya itu dipasangin godok. Lain coba kita pantau ya. Langsung pantau. Nah ini teman-teman. Lima. Nah ini glodokan bikinan Mas Putra, di atasnya dikasih tutup. Beda sama glodok kita yang kemarin. Blang bling blong. Kena hujan langsung genang semua air. Eh kita turun lagi teman-teman. Mas pamit Mas. Ini teman saya Mas Chandra nemu apa Mas? Hei. Nemu iki. Bok parkit. Pasangan ini kayaknya malahan. Nemu ini buangan punya orang. Karena di bawah ini banyak sampah ya. Siapa yang mau nempatin? Burung kacar mana mau nempatin kayak gini. Kita lanjut. Apa pak? Ndi? Oh mau burung di. Oh ngali. Wah ini nih, ini. Burung kaisa pranting atau sikatan biru bang. Terkenalnya di Jawa itu kaisa pranting. Ini burung jenis yang betinanya teman-teman. Kalau yang jantan warnanya biru bos. Ini warna warna burung betina. Mana mana mana. Nah ini sih yang jantannya ini. Kan yang betina iya, situ. Ini yang jantannya. Kaisa pranting. Tembakannya enak nih. Kayak burung ciblek. Plak 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 plak. Oke. Nah. Sarang sing manuk kayak sing dasi hijau kayak lo. Oke. Anak-anaknya ori ya. Beruat. Gak boleh buat rumah rapi. Oh ala iya. Ini sarang burung kaisa pranting teman-teman, selendang biru. Sarangnya ada di sini. Mas Chandra tadi yang lihat. Ini Mas. Oh ala iya iki. Embo. Dendangi. Coba kita pantau teman-teman. Ini sarangnya udah di atas kepala saya. Wah. Kosong. Padahal indukan ini nyerang-nyerang. Tapi kosong. Oh, teman-teman, di depan saya ada sarang burung terucukan ini. Terucukan apa pentet, Mas? Terucuk. Ada talinya ini. Coba kita pantau, teman-teman, biar nggak penasaran ini ada isinya apa kosong. Anakannya udah gede. Bulu jarum ada yang udah mecenya juga ini. Mantap. Oke, kita tinggalin. Ayo, Mas. Mantap situ. Coba kita nyari-nyari sarang burung lagi, teman-teman. Nyari burung, nyari sarang burung yang lain lah. Ini teman kita lagi mantau glodok. Ada, Mas? Ada. Di sini. Papat. Ini glodok pasangannya, teman-teman. Nah ini, wah Mas, udah ada anaknya, gede-gede loh. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Oke kita turun lagi teman-teman. Ini tahun kemarin indukannya anak beranak di sini Mas.
Enggak, di sana. Oh, di sana. Pokoknya setiap tahun kalau indukannya enggak dipikat atau ditangkap ya, itu terus-terusan beranak terus tuh. Beda lagi beda cerita kalau indukannya ditangkap. Itu bye-bye, udah tamat sampai di situ. Enggak bakal ada burung kacer di lokasi itu mau bersarang lagi. Kalau di gini kan bikinin sarang-sarangan ya biar indukannya tetap betah di sini gitu. Indukannya di sini. Cuit. Oke teman-teman, sekarang kita mau mantau glodok buatan lagi nih. Glodok ini terbilang unik ya, karena glodoknya beda dari glodok-glodok yang sebelumnya. Wah, ceklek mas. Tandurannya ceklek. Kewong ya. Ini nih, enak. Gua rapi tok. Coba. Kalian bisa lihat glodoknya terbuat dari bal bola. Coba kita pantau. Angel. Dilihat dari luar ini udah ada serabut ya, atau serat rumputnya ini. Kayaknya ditempatin sama burung kacer. Kalian bisa lihat. Oke teman-teman, anakan burung kacer yang di dalam bola ini ada 5 ekor ya anakannya. Masih kecil-kecil. Oke, kita langsung nyari lokasi lagi teman-teman. Wah, yuh, rungket deh.